Hello, hello. Peminat Tune Boss, minta maaf kalau nampak gelap sikit. Video kali ini memang dealer kami yang agak aneh sikit sebab dia buka tengah malam. Jadi mari kita tengok, mari kita tanya apa cerita dia. Okey, sekarang kita dengan owner dia, Ray Norton Motorsport. Macam mana cerita boleh dapat nama pelik? Bermula tahun 2007 macam tu lah. Masa tu memang dia aktif dalam forum Malaysian Bikers Community ataupun MBC. Zaman-zaman tu tak ada lagi Facebook apa semua kan. So community kebanyakannya bincang pasal motor semua dalam forum lah. Daripada situ kebanyakannya panggil saya Ray. Lepas tu kebetulan pun saya minat pada motor lama, Norton. Combinekan nama Ray Norton. Lepas tu memang workshop ni dekat sini kalau ikutkan sejarah dah 9 tahun lah macam tu. 9 tahun, 10 tahun sebelum ni dekat Bangsa Melawati. Sebab dah terlampau pack dekat sana, kita orang pun move on lah pada bengkel yang besar sikit dekat sini. So pengalaman buat bengkel 10 tahun. Apa yang ni baru masuk workshop ni? Workshop ni baru masuk. Apa yang ada baru ni? Servis sama macam yang tempat lama masa Melawati, lathe machine ada, press machine, grinding cam apa semua ada. Yang servis kat sini yang terbaru, machine dyno lah. Yang dulu buat. Ya, sebelum ni saya buat on the road. Risiko dia tinggi, bahaya. Jadi bengkel ni bukannya buka tengah malam, cuma balik kepada buka tengah malam lah. Sebab konsep kita orang fikir macam kebanyakan customer kerja siap. So diorang balik kerja malam, boleh lepak-lepak, servis motor ke, nak buat package ke, nak pasang ECU ke, senang. Cerita sikit, kena kena pukul apa sebelum apa? Kita orang kat sini dalam pukul 8.30 sampai pukul 2-3 pagi lah biasanya. Kalau ada masalah, problem, motor customer akan drag lah sampai pukul 5 pagi macam tu. Kelawar-kelawar dia tak kisah lah. Okay. Ramai perempuan kita ni? Setakat ni ramai. Jadi kat sini ada repair dengan modification? Repair, modify, restore. Okay. Alright, terima kasih bang. Okay, sama. Itu dia, Ray Norton Motorsport. Dah macam tuner underground tu lah. Ni belakang, jalan belakang, tingkat bawah boleh nampak di situ. Jadi sesiapa yang ingin mencari tempat nak buat motor tengah malam berhampiran Kuala Lumpur, area-area antara Zoo Negara dengan sempang ke Highway Karak, itu dia Ray Norton Motorsport. Senang cari dalam Google. Alright, sehingga video akan datang.